Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara Salam sehat, tetap semangat Kita akan tetap menjalani kehidupan Sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Masa Raya Advent masih terus berlangsung Perayaan Natal Kita doakan sungguh-sungguh Bisa terwujud Jika Tuhan kehendaki Kita bisa merayakan di dalam gedung kebaktian Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi Nah bacaan kita pada hari ini Dari kisah para rasul pasal 2 ayat 37 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 42. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk bisa memilah bagaimana kami menjalani kehidupan dengan baik dan benar atau kami akan kembali menjalani kehidupan dengan bersungut-sungut penuh kekesalan, kekecewaan dan kemarahan hingga kami tidak bisa menyiapkan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ajarkan pada kami untuk kami tahu cara hidup yang benar seturut dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Kiranya roh kudusmu berkarya, berkati hambamu supaya dia dilayakan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika mereka mendengar hal itu, Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita membaca dalam kisah para rasul bagaimana uh, dikatakan bertobatlah kamu. Petrus mengajak supaya orang-orang bisa mengalami pertobatan, lalu meninggalkan kehidupan yang jahat dan kemudian uh, menjalani kehidupan di dalam pembaharuan melalui baptisan, ya. Nah, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang seharusnya kita uh, jadikan sebagai penerang hidup, ya, supaya dengan cahaya Roh Kudus kita boleh mengalami jiwa yang bersinar, hati yang bersinar, pikiran yang bersinar, cara hidup yang bersinar. Dan ketika kita boleh menanti kedatangan Tuhan dengan bersinar, maka ketika cahaya sinar Tuhan datang, kita bisa ketemu. Cahaya sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan ada pada kita, kita tahu kemuliaan yang sesungguhnya sedang menjemput kita. Kalau kita hidup dalam sinar yang lain, bingung ini sinarnya siapa, ini sinar siapa. Tapi kalau sudah sehati dengan sinar kasih Kristus, wah ini dia. Tuhan yang datang, Tuhan Yesus kita, bukan nabi palsu, bukan Tuhan Tuhan palsu, tetapi Tuhan Yesus. Kalau hati kita bersinar seperti hati Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu keluarga sore itu sudah mandi rapi, siap untuk jalan-jalan, ya, untuk makan malam di luar, karena uh, sesuai dengan kesepakatan keluarga hari itu, mereka mau berkumpul untuk bisa ya sedikit shopping, jalan-jalan, bersenang-senang. Kemudian setengah jam sebelum mereka berangkat, seperti jam yang ditentukan, tiba-tiba turun hujan angin besar. lalu mereka nunggu, nggak apa-apa, masih setengah jam, biasanya kalau hujan besar setengah jam berhenti gitu ya. Ternyata setelah satu jam, nggak berhenti hujannya, anginnya nggak berhenti, malah bertambah besar. Waduh, mereka mulai bingung, mulai kesel. Anak-anak mulai lari pada game, Ibunya berpikir-pikir apa yang harus mereka lakukan ya? Membatalkan atau terus? Bapak lalu tidur di sofa hanya ditutup pakai bantal. Akhirnya ibu itu memutuskan kalau sampai seperempat jam lagi hujan belum berhenti berarti batal, ya? Karena hari sudah lebih larut dan dia harus menyiapkan makan malam. Oleh karena itulah dia masuk ke kamar, dia berdoa, selesai berdoa. Ternyata hujan belum berhenti, lalu dia ganti baju, nah, dan keluar kamar. Dia bilang pada bibi-bibi siapin makan deh, kita nggak jadi keluar. Apa yang masih ada boleh kamu siapkan untuk makan malam. Bibinya bingung, aduh, tadinya mau istirahat sore sore, sekarang kok malah masak lagi. Ya udahlah gitu ya. Lalu ibu itu duduk dan kemudian dia mulai eh, memutar lagu-lagu pujian. -lagu dia mau menghibur hati dan dirinya bukan dengan kekesalan, kekecewaan karena hujan. Tetapi dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Mulai dia nyanyi. Mulai dia nyanyi, satu dua lagu dia ulang-ulang, hatinya mulai gembira, hatinya mulai bersinar, pikirannya mulai tenang. Tidak ada lagi kekecewaan dia berkata Tuhan, saya bersyukur bahwa hari ini kami boleh berkumpul di rumah untuk bisa makan bersama di rumah dan bukan di tempat lain. Lalu ketika ibu itu masih menguji Tuhan tiba-tiba anak yang kecil anak lakinya itu keluar dari kamar sambil berkata aku kesel gitu ya loh biasanya kamu kalau udah main game gak kenal waktu kok ini ngaren kesel ibunya berkata begitu ya tapi anak itu berkata hatiku tidak pada game karena aku maunya pergi aku maunya beli sepatu lah sekarang gimana lalu ibunya tanya lah mau gimana siapa yang mau disalahkan Oh, Tuhan gitu ya? Waduh, anak itu mulai berkeluh kesah, tapi ibunya berkata, "Jangan berkeluh kesah, coba dengarkan lagu-lagu ini, dan mari kita menyanyi." Lagu ini banyak yang dibuat berdasarkan pergumulan, apa yang diharapkan tidak terjadi. Tetapi kemudian mereka mendekatkan diri pada Tuhan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan sebuah lagu. Hati mereka terhibur, kita juga bisa mendapat penghiburan dari puji-pujian ini. Ya anak itu anak remaja cuma duduk di sebelah ibunya lendotan gitu ya Tapi lama-lama ketika dia mendengar lagu ibunya nyanyi Dia mulai ikut rengeng-rengeng Ya roh kudus bekerja Jiwanya mulai terbuka Tidak lagi e, kesal dengan hujan dan kekecewaan Akhirnya ibu dan anak laki ini mulai nyanyi Nggak lama kemudian Anak yang besar yang perempuan itu keluar kamar juga Dia mau ambil minum tapi ketika dia dengar ibu dan adiknya nyanyi, dia kata ah nyanyinya ndak gitu keliru blero itu. Lalu mamahnya bilang gini, kak sini kak, mama diajarin dong. Mama nggak bisa nyanyi nih, kakak kan pinter nyanyi. Ayo, mama diajarin. Kakak itu ragu-ragu, mau ngajarin nyanyi atau masuk lagi ke kamarnya chattingan dan sebagainya. Tapi adiknya bilang, "Ayo Kak, ajarin dulu sebentar aja supaya nyanyinya benar." Akhirnya kakak bilang, "Oke lah, saya ajarin yang benar." Kakak itu menyanyi dan memang kakak itu bisa nyanyi dengan baik, ibu dan adik itu dengarkan, lalu mulai ikut, ya, mulai ikut, mulai tepuk tangan, mulai gembira, mulai nyanyi. Kakak itu lupa sedang chattingan, ya. tapi akhirnya kakak itu ikut nyanyi dan kemudian dia ber, mereka bertiga berkata gini, papa dibangunin, papa dibangunin. Nah, papanya dipaksa harus bangun. Ayo pak ikut nyanyi pak Nggak tidur aja di situ, papa tuh nggak tidur. Cuma tutup muka pakai bantal, kata si kecil gitu ya. Papa itu mesem-mesem dan berkata, ya papa dari tadi dengar juga lagu. Ya jangan dengerin aja, ayo ikut nyanyi. Rupanya roh kudus doa dari ibu sudah berkarya. Dua anak sudah kena. Dan sekarang bapaknya juga kena. Bapak itu lalu duduk, berdiri, tidak mendekati e, ibu atau istri dan dua anaknya, melainkan mendekati piano. Dia buka piano, kemudian dia mulai ikut mengiringi pujian dengan piano. Wah, suasana sungguh berubah besar. Roh Allah berkarya. Ada sinar kemuliaan Tuhan, Roh Kudus menerangi jiwa mereka. Tidak ada lagi kekesalan. Bagaimana dengan hujan? Sudah rintik-rintik. Sudah rendah. Angin juga sudah rendah. Tapi mereka sudah tidak minat untuk keluar. Akhirnya ketika bibi berkata makanan sudah siap, mari kita berdoa. Lalu bapak itu memimpin doa. Dan ketika mereka selesai berdoa, mereka juga kaget karena bibi itu juga ikut berdoa di sana. Dan bibi berkata hatiku sekarang lega, tadi aku ngomel maunya tidur sore-sore kok suruh masak. Tapi sekarang penuh sukacita. Bapak, ibu, dan adik, kakak bisa makan di sini. Makanlah apa yang ada, yang sudah bibi siapkan. Mereka makan, selesai makan, cuci piring, lalu bapaknya berkata, "Begini, besok pagi-pagi kita semua kebaktian. Bibi, nggak usah urus cucian, nggak usah urus nyapu ngepel, nggak usah urus sarapan. Bibi ikut kebaktian bersama kita semua, selesai kebaktian kita sarapan, lalu pergi jalan-jalan satu hari penuh. Wah, mereka bersorak." Ya, setengah hari yang direncanakan cuma sore sampai malam diganti satu hari. Itu rencana juga, tetapi ada sukacita, berharap, menanti tidak lagi dalam kekesalan. Ada sinar yang nampak dalam wajah mereka masing-masing. Ya, lalu Bibi itu lihat Ibu, waduh, kok nggak usah nggak nyuci, nggak usah ngepel, nggak usah beres-beres. Ibu berkata nggak apa-apa, besok kita kebaktian bersama, lalu kita jalan-jalan. Bibi juga ikut refreshing, ya, merasakan cinta kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, gambaran itu mau menjelaskan bagaimana kita juga siap menanti Tuhan Yesus. Kesusahan selalu ada, hujan badai selalu ada, gelap selalu ada, ya, cacian selalu ada kepada orang Kristen, sinisan selalu ada pada orang Kristen, nggak punya duit juga selalu ada pada orang Kristen. Apa yang kita harapkan, apa yang kita pintakan belum tentu terkabul sesuai dengan keinginan kita. Tetapi janganlah kita menanti kedatangan Tuhan dalam amarah, dalam kekecewaan, dalam kegelapan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, kebingungan. Mari kita minta kuasa Roh Kudus bercahaya. Sebab kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Cahayalah, bercahayalah Roh Kudus supaya dengan cahayamu itu kami boleh menjalani kehidupan dalam sinar kemuliaan Kristus. Ya, sehingga hati kita tenang pikiran kita juga tenang pengharapan kita dibangkitkan semangat kita dikuatkan kita boleh terus bekerja sambil menanti kedatangan Tuhan Kapan dia datang kita tidak tahu Apakah besok yang dikatakan mereka akan kebaktian lalu jalan-jalan udara memang cerah mereka juga tidak tahu tetapi mereka bangkit dalam pengharapan dalam sukacita kasih Kristus cahaya. Roh Kudus ada pada mereka. Cahaya sinar kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Nah, peristiwa ini biarlah kita terapkan dalam hidup kita. Kapan Yesus datang, kita tidak tahu. Mungkin hujan dulu akan datang, gunung berapi belum selesai, kemudian hujan badai juga akhir-akhir ini kita rasakan. Pandemi COVID belum selesai, malah dikatakan. Ah, entah sampai kapan ini ya, vaksin juga belum tentu kapan bisa dipakai. Tapi yang penting bukan itu yang kita tunggu. Yang penting adalah hati kita dipenuhi cahaya, Roh Kudus, kemuliaan Kristus. Dia sudah datang dan akan datang lagi. Inilah saatnya bagi kita untuk menunggu dalam sinar kasih Kristus, sinar bayi Natal, sinar kemuliaan Allah Bapa. Jangan biarkan kegelapan berkuasa atas diri kita. Biarlah kita boleh bersahaya, menanti, bersuka cita di dalam Kristus. Selamat merayakan Advent. Tuhan memberkati firmannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan mungkin memang hujan akan tetap datang. Mungkin juga sakit ringan ada pada kami. Mungkin juga harapan lain tidak terkabul. Mungkin juga ada masalah-masalah lain tetapi biarlah kami boleh hadapi, karena kami sedang menanti kedatangan Kristus. Cahaya Roh Kudus sendaknya ada pada kami, sehingga dengan cahaya kemuliaan Tuhan itulah kami boleh bersinar, menanti kedatangan Sang Mesias kehidupan kami, bukan lagi dalam kegelapan dan ketakutan, bukan lagi dalam kebimbangan, bukan lagi dalam kesedihan dan kemarahan dan kekecewaan, tetapi di dalam pengharapan sukacita. Karena Yesus sudah lahir bagi kami dan dia akan datang untuk menjemput kami. Kiranya roh kudusmu tercurah, menopang, menolong kami. Inilah doa kami dalam masa raya Advent ini.